Lagi diomelin. Ngapain tukang sampah dari belakang sini? Ayo, sini, sini. Masuk, masuk, masuk ke dalam. Ayo. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kontrakan? Saya bingung bapak, langak-longok aja, saya kira lagi nyari kontrakan. Ini namanya klinik bapak. Ini bapak pasti bingung ya, karang lihat itu ya, dikirain pet shop ya pak ya? Iya. Yes. Dokter sih, lagian. Saya dokter. Kayak kucing anggora. Saya dokter Denny. Saya suster pak. Wah, saya mau sidak kemari. Saya nggak nanya. Makanya saya beritahu. Bapak ini tadi tengok sono, tengok sini. Jadi kayak wasit badminton. Iya, iya, iya. Itu timbangan. Iya, timbangan itu, Pak. Berapa beratmu? Saya 47. Kenapa ragu-ragu mengucapkannya? Bukan 74. Aduh, lagi nanya kayak orang mau dipotong. Jadi saya harus meneliti semua yang ada di sini karena saya mendapat berita bahwa klinik saudara Denny, dokter Denny ya? Iya. Pelayanannya kurang dan sangat merugikan masyarakat. Terlalu banyak bercanda katanya ya. Yes. Sehingga lupa nyuntik dokter. Nyuntik pasien. Nyuntik pasien. Yes. Tuh. Bagaimana? Yes. Yes juga. Jadi klinik ini. Iya pak. Mau dibekukan jadi S. Yes. Yes. Tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan pemerintah. Bagaimana cara melayani masyarakat itu? Jadi itu mana, eh? Eh, lagi sini. Ini pasien. Ngapain lu bawain air orang kita lagi diomelin? Bawain air. Kita lagi diomelin, katanya mau ditutup klinik ini. Lah, kok ditutup? Harus ditutup karena sembarangan orang bisa masuk. Ini bagaimana cara? Ini karyawan sini. Karyawan. Ini karyawan saya. Apa? Dia keluarnya dari dalam. Kalau sembarangan orang mang di belakang ada gang. Mana ada klinik nembus ke RW 4? Itu dapur saya, Pak. Itu dapur saya, ini semua karyawan, ini suster saya. Ini itu dapur kamu ini. Saya bilang ini. Bukan, Pak. Masuk ke dalam lagi, Bapak. Nah, itu dapur klinik. Bahaya di dalam. Banyak dapur di dalam. Iya, emang nah, dapur. Jadi klinik saya emang gak ada apa-apa, Pak. Semuanya pelayanannya bagus. Pasien-pasien yang datang ke sini, lihat. Luna Maya, Joni Iskandar, semua pulang sembuh, Pak. Yeay. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Nyatanya. Oh, itu belum sembuh, dok. Berarti saya sembuhin, dok, kalau gitu, dok. Dokter berbohong ini gimana ceritanya? Kalau dibilang penyakit jantung, tahu-tahu itu penyakit paru-paru, ngerepot. Nih, nih, coba lihat saya. Saya akan berubah. Wah, banyak hebat, peralatnya portable. Dia bukan pasien sejati. Itu teh lalat kok bisa dicopot kayak stiker angkot. Oh, jadi Mbak ini bukan pasien? Bukan. Ya, dan kalian tahu hati ini akan mencari siapa pemiliknya. Ini dua detektif apa orang PA sih? Mungkin dokter kaget melihat situasi seperti ini. Mending dokter duduk dulu, minum, ya kan? Biar dokter tenang. Kami santai. Tutup! Apa lagi? Jangan beres, Pak. Apa? Beres?
Hei, kita lagi diomelin. Eh, ngapain tukang sampah dari belakang sini? Ayo, sini, sini. Masuk, masuk, masuk ke dalam. Ayo. Ini apa yang terjadi di klinik? Oh, ini detektif. Hah? Jadi saya sudah datang, Pak. Ya, terus? Dibolehin ternyata. Apanya? Beli itunya. Kartu, kartu. Udah kecil kunyit. Surat-surat dokter. Kunyitnya di parut aja, Pak. Oh, jadi ini detektif, Pak? Ya. Ah, saya ragu kalau dia coba detektif. Coba buktikan. Coba. Buka, dok. Dok, jangan dibuka, Dok. Siram aja pakai air. Coba. Kalau detektif biasanya. Wah! Apaan? Ini mah kalau saya perhatikan, dia ini bukan untuk menyelidiki klinik kita. Tapi buat apa? Coba saya... Wow, ini adalah Om Reza Hetapi. Oh, tuh. Kan? Jadi, Dok, ya? Pasien hari ini Reza Hetapi sama Lolita Agustin. Bukan. Pasti Ananta. Gimana kamu? Pasti Ananta. Dok. Nih, Om Reza ini keren banget loh. Aktor Hollywood. Benar. Wah, saya pengen lihat dari dekat, Dok. Sss. Ya Allah. Kan bisa jalan ke sini. Oh. Gimana sih? Maaf, maaf. Saya salah terus, Dok. Yaudah, Dok. Yaudah, Dok. Kalau gitu saya ke belakang dulu. Iya, iya, iya. Kebetulan topinya dicari nama yang punya. Eh, bentar. Kamu mau ke belakang? Iya. Pantes dari tadi bunga enak. Aduh, Dok. Yaudah, iya, iya. Yang punya nyariin, Dok. Iya, iya, iya. Saya tepuk tangan buat Reza Hetapi dan Asti Ananta. Nih. Om Rey, nah Om Rey saya tapi ini terlibat di ulang tahun Global TV yang ke-13. Yes. Lucky 13. Sebagai Lucky apa, 13. Om? Sebagai pembawa acara untuk para seni, para penyulap. Oh, magician, magician? Magician, magician. Oh, host yeah. Segmennya magician itu ada apa nanti di sana, Om? Ada apa dengan cinta? Akan seru-seruan ya, Om ya? Ada seru. Oke. Okay. Banyak kita belum tahu di situ ada. Nanti kita beritahu. Oke, okay, saksikan ulang tahun Global TV yang ke-13 ada Om Reza Hetapi nanti. Iya. Yeah. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Kopi insomnia. Iya, Om Rey tadi udah borong kopi saya nggak enak kalau dia nggak nyobain. Oh, betul. Om, ini kopinya nih airnya. Kenapa nggak dibikin sih? Kalau disatuin, ini kuahnya harus dipisah, Pak. Kalau disatuin, ntar megar. Lo boleh, anu boleh nggak? Om. Saran. Kenapa, Om? Taruh dong. Airnya, air panas itu di gelas, jangan di plastik. Itu gelas, Om. Iya, ini gelas plastik. Gelas plastik. Nanti saya taruh di gelas ya, Om. Oh iya, iya benar. Gelas yang panjang 2 meter, Om. Jadi minumnya lama. Nanti saya bawain gelas yang canggih. Tapi bisa juga, Om, minum kayak gitu. Om, minum dulu air putihnya. Kamu minum dulu. Baru serbuknya. Saya... Om, kocok dalam perut. Ah, bisa juga. Kumpul. Kumpul sama. Kumpul sama. Ada sirine. Kumpul. Oke, cukup terima kasih. Hal yang paling menyenangkan kalau ada suara sirine. Saya boleh pulang lebih awal nggak? Nggak boleh dong, harus sampai selesai. Pak dokter, Pak dokter. Saya turun sini aja deh. Mau ditutup kliniknya enggak? Oh, enggak. Dok, tanya dulu kesan-kesan yang kemarin nih dia nih, Dok. Main kuis. Kemarin makan apa? Agar-agar. Aku makan agar Broto Wali. Sama risol apa? Risol wasabi. Isi wasabi. Wasabi. Wow. Oke, baik. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Waktunya kita kuis. Musik! Wow.
Stop. Kenapa saya mulus yang di sini, Dok? Tidak boleh ada yang bergerak, enggak boleh ada yang bicara. Enggak boleh bergerak, enggak boleh bicara. Nafas yang aja. Saya colek berarti dia terselamatkan. Dok. Tidak main di kuis. Maaf. Enggak gerak, enggak bicara kalau pengen Iis. Kalau pengen Iis. Ini gampang, kan nitip aja. Oke. Kalau kayak Asti Ananta, cantik, berbakat, sayang kalau enggak bicara. Aman. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang udah SMS buat saya. Berikutnya Om Ray saya tapi karena terlibat nanti nge-host. Nge-host tuh harus banyak ngomong, banyak gerak. Aman. Dari kemarin udah kena. Iya. Kasihan gue sama lo. Lo udah terlalu sering dikerjain. Aman. Halo. Masih kecil, berbakat, aman. Duduk kali kita ya. Hei penonton. Perasaan aku gak enak kayak kemarin nih. Surya. Oke. Ya orangnya asik. Oke. Okay. Oke. Okay. Belum tentu aman. Suster gue, Amanda. Ini Kartika Putri, gue kenal sama pacarnya. Ya. Karena gue kenal, cowoknya juga gak ada, di sini aja. Selfie Kitty. Amanda. Walaupun kita kerjain dia, dia gak bakalan nyadar kalau lagi dikerjain. Mendingan kita amanin. Surya sama Kartika. Oke, silakan. Nah, biasanya kan kita buka telepon. Ntar dulu nih, ntar produser kita pasti nonton kan. Tambahin honor ke. Pak, saya mau syuting setiap kali musik yang mau ujian, Pak. Deg-degannya sama, Pak. Kalau setiap kuis ada honornya, honor gue banyak banget itu.